Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bonjour, guten tag. Ni hao, konnichiwa. Selamat datang ke sesi kami pada hari ini, sesi 1+1. Okay. Saya adalah host anda pada hari ini, Izzah Syuhada, aktiviti pramuda antarabangsa yang kini menetap di Perancis. Okay. So sekali lagi lah saya just nak introduce program ni kan, bagi siapa yang baru pertama kali menyertai kami. Program 1+1 ini adalah anjuran unit temu jodoh ikram muda antarabangsa dengan kerjasama unit usrah di Eropah. Okay. Siri ni sebenarnya dia bersiaran setiap 2 bulan. Jadi ini adalah episod yang ketiga sebenarnya. Dan kita selalunya membincangkan topik-topik yang berkaitan dengan persediaan nak memasuki alam rumah tangga serta tips-tips untuk mendirikan rumah tangga tu sendiri kan, yang dikongsikan oleh speaker-speaker jemputan kami yang insyaAllah sangat hebat-hebat lah kan, seperti yang anda ada bersama, yang anda nampak bersama kami lah di skrin pada hari ini. Okay. So untuk tahu lebih lanjut lah tentang segala program kami, anda boleh ikuti Instagram kami, Facebook dan juga YouTube di Ikram Muda Antarabangsa. Di situ kami akan kongsikan segala program-program yang kami anjurkan, insyaAllah. Baiklah, okay, tanpa saya buang masa lagi, bersama saya pada hari ini kita ada dua tetamu istimewa yang dijemput khas daripada Malaysia. Yang pertama, insyaAllah, saya ada saya kenalkan sini ialah Datuk Dr. Profesor Otih bin Maskun. Okay, beliau adalah konsultan kardiologis hospital Pakar Arnold dan Pusrawi. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Doktor kan lebih. Saya panggil doktor lah, lebih rahmat apa? Dan okay. Also bersama pasangan tercinta beliau, Datin Wan Norsia, atau lebih mesra dikenali sebagai Teacher Wan. Beliau merupakan pengetua sekolah Usahawan Al-Amin. Apa khabar? Alhamdulillah. Okay, jadi boleh ke tadi saya dah introduce sikit dia punya pangkat dan apa nama and also kerja kat mana kan. So boleh ke kalau nak minta doktor and also teacher Wan taaruf sikit tentang macam jumpa kat mana and dah berapa lama dah kahwin, lepas tu anak berapa orang ke and silakan. Yang ni kita kena suruh suami cerita dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton. Terima kasih kerana menjemput kami dan terima kasih Izzan sebagai moderator. Sebelum itu saya minta correction sikit. Saya menggunakan short form di PO ini kerana nama itu sudah macam popular, especially among my bikers friend di group club biker kita. Jadi walaupun sebenarnya tolong ubah title saya, tidak ada profesor dah, saya Dato' Dr. Otih sebenarnya. Oh okay. Profesor tu semasa di universiti dulu lah. Jadi sekarang kita dah tak ada benda tu, meninggalkan academic world lah. Tetapi dari segi kelayakan memanglah kita ada, tapi secara official bukannya title profesor tak ada. Tapi saya masih maintain the nickname DPO kerana dikenali dalam guru usrah pun orang tahu. Jadi nama ada orang yang nama sama, jadi kita guna short form tu tak clash. Okay, anyway, nama saya Otih bin Maskun, berasal dari Batu Pahat Johor, orang Jawa dan berasal dari keluarga kampung, bukan orang bandar macam Teacher Wan. Dan saya menghabiskan selama 19 tahun menuntut dan juga bekerja dan mendapat apa ni postgraduate qualification di Ireland, Republic of Ireland, tak jauh dengan France. Itulah ramalah di sana ya. Jadi itu backgroundnya dan kami berkahwin pada tahun 1994, 13 bulan Jun tarikhnya.
Dan pada masa itu saya telah menghabiskan first 6 month sebagai MO, kalau kat sini dipanggil MO. Dan saya pulang, saya mengambil masa seminggu untuk pulang dan mengambil berlaku lah majlis pernikahan, persandingan, wedding itu. Kemudian short honeymoon dan berjumpa dengan keluarga semua dalam masa seminggu, pulang semula ke Ireland dan bawa isteri. So that is a dramatic background bagaimana kami disatukan. Jadi bagaimana berjumpa itu lagi satu yang misterius sikit, sebab saya di sana dan isteri di Malaysia pada masa itu. Jadi kami hanya dipertemukan dan kebanyakannya melalui, masa tu tidak ada Facebook pun belum popular, belum keluar lagi masa tu. Tidak ada WhatsApp apa semua ni. Jadi everything traditional. Telefon pun tak ada mobile lagi. Yeah, you can imagine the speed of communication at that time. So that was a real test. Dan seorang tu kononnya tak berbahasa Inggeris atau Irish, tak cakap Melayu dah. Jadi seorang tu cakap Melayu. Jadi begitulah the background. But we were apa nama yang kami kena acknowledge siapa yang mempertemukan kami, iaitu Dr. Rozhan Osman. Kita kenal dia, seorang yang public figure. Dan kerana pada satu masa dia beritahu saya ada seorang akhwat ni, dia sangat bagus untuk hantar, dia pandai handle budak-budak. You are very good with children, dia kata. You organize program youngster dan sebagainya. So this will be really, she's really suitable for you, I think. So I said I respect Rosan dan dia pandai menilai orang. So saya percaya dia dan saya kata okay lah, I can give it a go. Dan saya telah dipertemukan dengan Teacher Wan ini semasa di UKM Bangi masa tu, oleh melalui orang tengah kami, Profesor Dr. Syahrim. Dr. Syahrim Ahmad. Jadi itu semua orang-orang yang kami terhutang budi lah, yang telah mempertemukan kami. Alhamdulillah. Walaupun proses itu berjumpa kejap saja, tapi itulah dia permulaannya. Macam mana dua orang ini yang begitu berbeza background dan berlainan tempat dan sebagainya, akhirnya dipertemukan. Dan we build our first few years or many years of life itu di Ireland. Maksudnya di overseas lah. Mungkin ramai of you yang menonton ini adalah yang settling overseas atau settling ataupun bekerja dan belajar sebagainya. So mungkin itu ada similar background, walaupun kami itu lebih kurang 27 tahun lepas lah. Long time ago, mungkin sudah ada perbezaan dari segi zaman itu. Tapi itulah more or less. Dan sekarang ni alhamdulillah anak-anak kami ramai dan besar. 5 orang semuanya, yang sulung sudah bekerja, yang kedua akan tamat sekejap lagi sebagai medical student ajuan, dan yang lain-lain masih lagi menuntut, seorang di universiti dan 2 orang lagi di sekolah. Dan di sekolah yang telah dipelopori lah oleh isteri saya, Teacher Wan, and I'm very proud because from the very beginning when I was involved in the tarbiyah bersama dengan jemaah Islam, so memang itu salah satu daripada aspiration saya untuk melibatkan diri seumur hidup dengan anak-anak youngsters dan sebagainya. Tapi of course being a doctor, so after a while I got very busy. Alhamdulillah, maknanya isteri saya telah mewarisi dan malah meneruskan ekspresi itu pada masa sekarang. Beliaulah yang turut merealisasikan impian saya itu pada setiap hari dan setiap saat. And I'm very proud of that. And alhamdulillah kehidupan rumah tangga kami adalah kehidupan yang bahagia. Of course there is always certain things happen in life, itu biasa, tetapi we enjoy our relationship and our family. Itu bukan saya yang kata dan telah diperakui oleh pasangan saya dan melalui open expression. Sekarang ni saya tak express, tak tulis dalam Facebook, semua kurang sikit dah. Tapi rupanya ada orang yang menyambungnya dengan begitu cantik sekali. So alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala. So that is to me another proof of our mutual relationship itu is going very strong.
Wah, Allah, sweetnya. Saya rasa macam intro lagi pun saya dah cair lah. Banyak pujian yang doktor kasih dekat Wan, teacher Wan. So, doktor lah tadi apa anniversary 13 Jun eh? Yeah. Wah, happy anniversary. Oh, terima kasih. So, okay, tadi apa? Doktor Ote dah describe a lot of beautiful words towards Teacher Wan kan. Saya dengar apa saya flatter kan. Jadi saya bagi chance lah dekat Teacher Wan kan. Can you give like share one words yang you can like kalau orang nak kenal Doktor Ote ni macam oh yeah, this is him. One words that can describe him. Takut nak jawab eh. Okay, sebelum saya bagi satu perkataan tu, nak tambah sikit boleh. Perkenalan kami adalah sepenuhnya diuruskan oleh usrah kita lah ya. Saya di Malaysia, Prof kat sana, and then kami memang dalam keadaan 27 tahun yang lepas, satu surat sampai 30 hari. Ha, macam mana nak menanggung rindu tu kan? Yelah, kita tak kenal pun dah ta'aruf adalah rindu tu kan. Okay. So satu benda lah yang saya rasa Mahasmi is my hero. Itulah yang perkataan yang ungkapkan banyak perkara yang akan kita bincangkan seterusnya. Itu je Lin. Masya Allah, hero punya. Okay, thank you so much for the brief introduction and of each other. Saya rasa sangat sweet. Okay, so kita buat kata fresh kan, revenons à nos moutons, maksudnya back to our topic balik kan. So kalau perasan hari ni kita nak cakap tentang effective communication, key to happy and healthy marriage. Okay, tu tajuk kita untuk episod kali ni. So, itulah kan, saya just nak tadi teacher dengan prof dah cerita, teacher dengan doktor Ote dah cerita kan, dia being 20 years of marriage kan, Masya Allah kan. Saya baru 3 tahun terkadik-kadik merangkap lagi kan. Itulah. Yeah. So, nak cerita lah a bit anecdote kan before saya pergi ke our first point. Yeah, ni saya borak-borak lah dengan saya punya suami few weeks ago for this preparation lah kan, untuk sesi hari ni. Saya tanya dia, oh abang, kita dah nak masuk 3 tahun lah kan kahwin kan, jadi if you think kan, kalau kita boleh come back, turn back time, apa yang rasa macam you nak sangat benda tu you boleh ubah? Simple je jawapan dia, lelaki kan, dia kata boleh tak nak faham perempuan. Tu je jawapan dia. Atau saya macam, oh tak faham perempuan kan, susah eh. Ingatkan macam simple je kan. So, itulah saya pun lepas tu saya terfikir balik, lah kan, mungkin it's not as simple as that kan. Tak ada manual kan. So, itulah if teacher and doktor Ote boleh share kan for our first topic. The tips untuk isteri dan suami awesome. Macam mana kita nak kenal budi bahasa masing-masing, especially macam both of you guys are, I believe, very busy kan. Macam sekarang pun kawan-kawan saya pun ramai yang macam both working. So macam mana kita nak kenal pasangan kita kan? Kalau lagi-lagi jenis yang apa memang berkenal through ta'aruf sistem Baitul Muslim kan. So silakanlah, insyaAllah. Siapa nak mula ni bang? Oh, apa dia? Sorry. Abang nak mula ke nak bang? Oh, silakan. Silakan. Alright, okay. So itu antara komunikasi kami lah ya. Kadang-kadang kita bertanya. Sebab kalau kita tak tanya, kita memang tak kenal kan. Tapi mungkin jawapan dia kadang-kadang je lah ya, macam tadi kan, je kan. Okay, kami juga adalah melalui pasangan yang ditemukan melalui Baitul Muslim. Kita amat menghargailah dua keluarga yang telah menemukan kami. Dan kalau dengar cerita daripada pengalaman kami dengan ketiadaan internet dan sebagainya,
dia adalah satu jangka masa yang sangat kalau zaman you all mungkin you all tak boleh terbayang kan, we all kahwin 94, you all mungkin belum lahir lagi ya. Jadi masa zaman tersebut komunikasi itu memang totally adalah daripada kita cakap. Kita cakap and then kita dengar kan. Dan tindakan-tindakan yang kita kenali. Okay, dan satu perbezaan kami yang amat ketara adalah apabila Teacher Wan ni bercakap dalam bahasa Melayu sepenuhnya, saya dari UKM memang mengagungkan bahasa Melayu, and suami memang cakap bahasa Inggeris. Saya rasa suami saya boleh cakap bahasa Melayu. Okay, I think you have to meet my husband ke? Okay, alright. Ada bergema lagi ya? Kalau saya disconnectkan, okay, sekejap ya. Alright. Doktor dah mute dah. Alright, kalau saya macam ni ada bergema lagi tak? Kalau bergema, abang kena your tap ni. Ada echo lah. Echo. I think because buka speaker. Bila mic on kot ada echo. Yeah. You try to off the mic. So I don't have anything that on here. Oh, saya tak boleh control mic. Abang punya ni ke bang? I think because mungkin one of you guys buka apa loudspeaker kot. Kena either pakai earphone. Oh, okay. I have off my earphone now. Sekejap eh. Pakai abang earphone eh? Kena pakai earphone eh? Okay, I'll try my earphone sekejap. Sorry. Alright. No problem. Allah. It's okay. Small. Oh, okay. So I have to switch around back. Ini masalah komunikasi yang masih boleh diatasi ya. Ni real life example. Yes. Saya tak ada buka YouTube, tak ada buka Facebook. Ya, okay, abang ada ke? Oh, is there any my family? Kejap. Possible. Okay. Ada yang nak umi yang on ke? Okay, kalau I'm trying right now. Okay, better ya? Yeah? Yes, better. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okay, so insyaAllah we were at language. Tadi language, teacher okay, one cakap okay. Bahasa Melayu. Jadi bahasa tu sangat sangat berbeza ya. Bila saya bercakap bahasa Melayu dan suami bercakap bahasa Inggeris. Suami saya baru je belajar bahasa Melayu sejak balik Malaysia, betul bang? Masa mula-mula balik Malaysia saya selalu cakap apa kalau nak bagi talk, just give you talk in English, we don't understand you when you speak in Malay. So kami pernah ditegur oleh kawan she's Irish. Dia kata masa tu dia naik kereta dengan kita orang. Dia kata, Wan, you talk in Malay and your husband talk in English and I don't understand what you're saying. So jadi ini membuktikan ya, komunikasi tu tidak hanya sekadar bahasa. Kan? Dia tidak hanya sekadar bahasa. Jadi komunikasi tu sangat penting dalam pelbagai cara yang lain yang I'm sure my husband as a lecturer dulu kalau dia cakap memang panjang he will explain about it. So kalau nak kata nak kenal perempuan ni, you tak perlu jadi perempuan wahai orang lelaki. You jadi lelaki je. You jadi hero, you jadi lelaki. Tapi untuk memahami perempuan tidaklah bererti macam kena tahu sedetail-detailnya.
Okay, ataupun kena tahu dalam jangka masa yang dekat. Ya, macam kalau you all umur 24 baru kahwin, bermaksud umur 24 you all telah dibiasakan dengan tindakan ataupun rutin yang telah dibuat oleh your parents. Dan bila baru kahwin Zian baru kahwin 3 tahun, do you expect to understand her? Of course not, kan? Kalau dapat percaya dia pun rasa macam dia tak percaya je. So tapi itu tidak mengganggu komunikasi kita. Ya, itu tidak mengganggu mesej yang kita nak sampai. Ya, satu contoh yang saya suka untuk tekankan dekat sini, bila saya adalah seorang, saya mempunyai lesen 7 tahun ketika kami kahwin, dan my husband baru mempunyai lesen masa tu sebab dia baru beli kereta nak sambut saya balik lah kan. Jadi of course saya punya skill kemahiran kereta adalah sangat baik berbanding dengan beliau, dan tapi beliau yang nak bawa kereta. So kita memang dalam kereta tu akan daripada mula sampai nak sampai rumah tu kita akan banyak je komplain kan. Abang tengok tepi, abang tengok tepi, abang mahu tak tengok kesan mirror abang. Okay. Tapi adakah itu masalah kami? Adakah itu menjadikan kita bermasalah? Saya rasa itu pastinya bukan masalah. Jadi untuk tips yang pertama yang saya rasa perlu untuk lelaki-lelaki di sana ya, yang masih muda, yang umur perkahwinan less than 5 years ya, ambil masa anda untuk mengenali isteri anda. Ya, bukan perlu mengenalinya keseluruhan, dan dalam masa yang sama isteri ambil masa juga untuk menerima perbezaan-perbezaan yang kita ada. I'm sure my husband banyak lagi tips. Saya serahkan pada dia lah. Okay. Apa soalannya tadi dah? Ini dah masuk soalan tadi, pertama. Masih soalan pertama kita tentang itulah communication between suami isteri tu kan. Then macam mana okay. Kita nak kenal each other tu. Yes, salah satu, okay, sebelum kita memula, kita semua sebagai Muslim, mukmin, insyaAllah kita menyedari apakah dia peranan rumah tangga itu dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya perkahwinan itu, first of all, perkahwinan itu melengkapkan ad-din kita. Jadi sebenarnya bukannya sesuatu yang kita buat hanya kerana kita suka, kerana kita nak mendapat enjoyment dalam life, which is naturally itulah yang berlaku, tetapi kerana ia adalah satu yang memberi makna, menyempurnakan makna kehidupan ini dan misi kehidupan itu kepada kita. Sebab itu dalam Quran menggambarkan bagaimana kehidupan seorang yang beriman sebagai di dalam syurga nanti ya, wallazina amanu وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ أَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Ini daripada surah At-Tur ya. Maksudnya ini sebab semua ramai overseas ni English kan, saya baca translation English dalam untuk mudah ya. And those who believed and whose descendants followed them in faith, we will join with them, their descendants, and we will not deprive them of anything of their deeds. So ini satu yang begitu indah. Maksudnya di syurga nanti Allah Ta'ala akan menyatukan keluarga Muslim ini bersama dengan anak-anak dan keluarga dia semuanya di atas asas keimanan. Maka inilah tujuan utama kita. Maksudnya mendirikan rumah tangga itu kerana dialah yang menjadi satu booster ya kepada kehidupan kita ini, menyempurnakan kehidupan kita ini, membolehkan kita membawa misi dakwah, misi kehidupan ini dengan lebih sempurna insyaAllah. Dan seorang isteri yang baik, suami yang baik akan menjadi satu mirror yang paling dekat kepada kita, mengingatkan kita akan tanggungjawab kita dan sebagainya. Jadi itu adalah satu perspektif yang sangat penting. Okey, saya masukkan dalam, boleh tunjuk slide tu. Don't try to change your partner apa dalam tu. Tengok surat yang nombor 5 tu. Saya ingat. Stop trying to change each other. So sebenarnya
before that, pesanan saya kepada semua para lelaki awesome, ya, suami yang awesome hari ini, happy Father's Day to all of you. Kita semua adalah hero-hero dalam keluarga kita. So you are above your woman. Maksudnya above tu bahasa kita, you are the leader in the family. You have to be strong to be able to take the pain and the nagging from your wife. Kita sebut nagging tu bukan maksudnya itu kerja isteri, tetapi itu yang berlaku. Ya, Nabi sendiri pun pesan yang sama. Ya? Jadi kita jangan takut. Don't be afraid. Kalau kita rasa I cannot handle, tak boleh faham, don't worry. Don't worry of making mistake. Selagi kita sanggup belajar, kita berani. Kadang-kadang you don't see macam mana isteri dah merajuk habis, tak boleh cakap. Okay, don't worry, don't worry. You will be able to handle it, insyaAllah. Jadi yang pertama, jangan cuba ubah pasangan. Ya? Sebab apa? Lelaki dia punya karakter, dia communicate dia, sebab dia nak selesaikan satu-satu benda. Simple je, kan? Tetapi wanita ni dia communicate sebanyak lebih untuk untuk dia menunjukkan sayang dia, pergantungan dia, kan, attachment dia dengan suami dan sebagainya. So kedua-duanya adalah okey. Tak ada kata satu salah dan satu tidak, kan? Tapi kadang-kadang mungkin isteri kata nak apa, macam mana benda ni begini, kita pun rasa berserabut sangat apa yang dia cakap, kan? Tapi don't worry. Itu mungkin dia mengadu sahaja, kan? Saja cakap je, kan? Okey, mengadu. Tapi maknanya kita, kalau ada expert yang nasihat, okay, dalam tu kena clarify your relationship tu, isteri daripada awal cakap, oh, nak complain sikit, nak mengadu. Apa what happened to me today. Jadi, suami dah prepare awal lagi. Okey, oh, ya. Yeah, okay. Jadi, saya nak dengar je lah. Eh. But to be a good listener is not very easy. It's not very easy. Okey, jadi antara perkara kita yang mesti, yes, mengenali pasangan adalah satu proses yang sentiasa berjalan. Sehingga ke hari ini, saya masih dalam proses mengenali pasangan saya. It is never too late. And you have so much time, insyaAllah, to grow your love day by day. So I always say to my wife, I bring fresh love every day. So maknanya, kita sentiasa memperbarui. Tapi apa buktinya? So you have these five things untuk kita amalkan. Mungkin kita baik pada satu-satu daripada perkara itu. Ini apa dipanggil the love language. So you can go back to slide number 2 tu, kan, daripada yang kedua itu. So yang pertama is affirmation. Affirmation ni maknanya kita mengatakan cinta, sayang dan kasih sayang kita kepada pasangan kita. Simple, contohnya I love you. Oh, you ni so awesome. Apa-apalah, ya, kan? You are so adorable, kan? Apa-apa yang kita bahasa yang memberikan suatu aura kepada pasangan kita. Okay, the next thing. Saya kena nyorok lah macam ni. Saya kena mention simple aja. Then the affirmation tu tak mesti dalam secara bercakap, mungkin ada cara lain. Boleh tulis, yang itu dah masuk act of service, kan? Tetapi boleh, maknanya diperbagaikan cara untuk menyatakan tu. Dan kadang-kadang kita menyatakannya bukan kepada dia sahaja, malah di luar kepada orang, dan dia dapat mendengar from third party, and that is really a big thing, ya? So itu satu yang extended lah. Lepas itu I mentioned, because one day, kan, my friend kata, bukan my friend, my patient ni dia adalah kawan kepada isteri saya, kan. So dia kata, oh, saya malu nak berkomunikasi dengan your wife sebab dia macam ni. So tapi saya kata, you know my wife, dia seorang yang kalau dia kenal orang, memang dia nak pastikan orang tu, oh, kawan dia tu selamat, kawan dia okey, kalau sakit dia nak ambil tahu. This is her character. So this is her character. So saya tidak segan, saya hanya bagi tahu dia, nama ayah tak dengar pun. Tetapi because this is my appreciation to my partner, walaupun di belakang dia, di belakang dia. Saya beritahu kepada kawan-kawan saya masa di island ni, semua ni adalah dalam the leaders of the society. Saya kata, oh, you know that not long time from now, there will be a very good sister from Malaysia coming to which I'm sure she will be able to help you to take care of your youngsters and your kids. Masa tu saya tak cakap siapa yang akan datang tu dan siapa dia. Lepas tu dia kata, oh, okay, we are waiting for that. Tetapi
then they knew that it was my future wife. So maknanya this is some of the compliment yang kita boleh beri. Kadang-kadang mungkinlah kita takut nak memuji isteri kita ataupun nak compliment. Sebab itu dah antara dalam Islam ni kata, apa nama? Boleh berbohong sunat kan. Maknanya kalau isteri kata sedap tak makan. What you want to say ya? Okay, itu pandai, kita pandai-pandai lah. Janganlah terang-terang itu kalau tak kalau tawar sangat tu cakap oh, okay just nice. Okay, tak ada macam tu kan tetapi. Okay, the second item is quality time. Ini isteri sentiasa demand kat kita kan. Maknanya kita, maknanya we must dedicate time untuk spend with wife. Ada dalam satu publication mengatakan suami isteri spend 20 minit berkomunikasi seminggu. Bercakap dan sebagainya. Itu begitu, so little kan. Kalau masa bercinta mungkin tak ada, semua tak bercinta, semua baik-baik kan. Berkahwin secara apa-apa lah ya. Tapi kalau yang bercinta tu satu hari sejam bergayut dalam telefon biasa kan. Tapi bila sudah berkahwin 20 minit sahaja seminggu. So that is you know apa yang berlaku. Jadi sebenarnya quality time itu perlu. Dia, not only the amount of time tetapi the amount of dedication. Maksudnya masa bersama itu. Put down your handphone, apa semua supaya kita berkonsentrate. Apa yang dibuat pada masa itu. Remember that when you are together with your wife, whatever you do untuk menggembirakan isteri, cuma pada suami, all your relationship itu adalah ibadah. Nabi kata adalah ibadah. Jadi apa lagi? What else? Sebab itu berkahwin ni begitu berkat sekali. And you always, everything you do together is actually ibadah. So senang untuk dapat pahala, senang untuk dapat keredaan Allah. Jangan hanya menjadi seorang suami dan ayah yang penyayang. Okay, next. Okay, gifts. Ini orang laki-laki senang kan? Tak tahu apa? Just give. Tak perlu beri yang sangat mahal dan apa kan. Bergantung kepada kemampuan dan banyakkan vary your gift. Kita boleh bagi apa? Boleh bagi bunga, hadiah birthday, ada yang suka bagi handphone. Handphone tu mungkin 2-3 tahun sekali kan. Ataupun komputer, many things. Oh, even simple thing. Every day dah jumpa, okay, abang datang ke office ya. Kejap, office isteri kan. Bawalah something yang simple, buat buah ke, goreng pisang ke. Itu pun it's already something yang membawa petanda, oh yes, you always think of love. Sebab kadang isteri, kita kata, saya pergi kedai ni beli barang-barang, apa, barang-barang nak beli jajan untuk anak. Tapi tak ingat untuk isteri kan. Nanti isteri tanya, ada beli apa-apa? Tadi kat kedai ingat. Alah, isteri saya dia tak suka benda ni, tak suka benda ni, tak apalah. Jadi so actually, your thought matters kan. Kadang mungkin beli yang salah tapi isteri still appreciate. But tadi dalam kita mengenali ya, pada Habib Izzah ni, wanita dia especially very sensitive, saya rasa lah, pada apa yang dia suka atau tidak suka makan. So don't make a mistake. Itu saya masih lagi buat silap kadang-kadang. Tapi you know there is some secret how to make for that mistake lah. Tetapi kita be particular. Maksudnya kita ambil tahu kalau lupa, kalau susah sangat tulislah dalam dari tu kan. Apa benda. Ini no-no. Food is food no-no for my wife. Dia tak suka. Kalau beli tu macam apa? Macam insult dia lah. So jangan lah. Dia orang sensitif lah. Kita lagi tak kisah kan. Apa makan apa saja. But you know that's why men and women are different. So you have to accept that lah. Jangan kata lah. Apa, kenapa tak banyak lelaki? No, never. If women are like men, then what's the point of marrying women? Okay, next. Okay, pada next lagi. Okay. Acts of service ini adalah banyak. Kadang-kadang simple act. Salah seorang sahabat kami kata, you know, when you say I love you to your wife, that is really very nice. Tapi sometimes you have to say that by your action. Apa dia? Tolonglah basuh pinggan. Sikit saja kan kita buat sikit, duduk sebelah isteri sekejap, lipat kain basuh pinggan apa tu, buat apa je, bukan jemur kain kan, tak buat dah kan. Tapi apa ya, tolong buat kuih ke, and the wife really appreciate that. Tetapi kita buat tu bukan hanya untuk appreciate, bukan, it's our responsibility. Buatlah apa saja di rumah yang boleh menyumbang kepada keselesaan. Itu all is your responsibility. Tapi kadang-kadang mungkin perkara yang lebih meringankan bebanan isteri ni kan. Hari ni I nak masak. Tapi tak masak semua lah. Masak lauk, masak apa nama, dessert lah contohnya. Pun isteri sudah appreciate kan. Jadi itu satu benda. Kadang-kadang mungkin kita boleh, in many other ways. Kadang-kadang tengah kerja kita
sibuk-sibuk tu, telefon je Wal. Eh abang kenapa call? Eh sajalah. Nak call, nak saja. Hi, how are you? So itu sampai isteri terpanjat. Kenapa? Because you don't do it always. Kan? You don't always do this thing. Tapi tak apalah, macam surprise. Itu pun dia sudah appreciate so much. Kan? Oh, kadang-kadang kita bawa isteri tu really very expensive restaurant. Berdua je lah. Anak tak ada. High tea kan? So the isteri rasa sangat, ada apa-apa ke Abi bawa ni? Bang, sebenarnya ada apa-apa? Ada je dah. Taklah. Ini dia just evening for us. Kan? You see how appreciative your partner kan? Jadi sebenarnya perkara-perkara tu adalah satu benda yang akan memperkukuhkan lagi hubungan kita. That is one of the love language. Apa gila? Itu ya. Physical. Yeah, last one. Eh? Physical touch. So, ini adalah perkara yang is a human nature. Dan kadang-kadang sentuhan. Dan you have to be creative dalam benda tu. Dalam berhubung dengan pasangan. Dan ini akan memberikan suatu kehangatan dalam perhubungan itu. Dan di sinilah maksudnya communication, atau kalau kita dari this part dalam kita nak express the love language to communication, itu berlaku bukan sahaja dalam percakapan. Dalam bercakap dengan isteri, ya betul. Tetapi di situ dia berlaku secara dalam hubungan fizikal. Sebab tu expert mengatakan hubungan seks antara suami isteri sebenarnya sangat adalah perkara yang perlu. Sekiranya seks itu tidak memuaskan atau tidak baik antara suami isteri, maka itu menjadi salah satu punca besar isteri atau pasangan tidak sentiasa tak berpuas hati. Tetapi of course kita sebab itu kita perlu belajar teknik dia di mana kan. Maksudnya itu adalah satu salah satu aspek di mana dia dapat menghangatkan lagi hubungan suami isteri, insyaAllah. Wallahu'alam. Itu yang disebut. Masya Allah kan. So many tips kan yang sebenarnya kita boleh guna kan actually. Kan? Betul kan? Teacher Wan macam dah tersipu-sipu malu. Mesti macam semua benda tu apa? Doktor dah buat kan? Masya Allah. Okay. Betul lah. Itu benda yang dia dah buat yang memang ikan. Tapi macam kita cakap, selalu kalau masak memang saya yang masak. Husband masak setahun sekali. Tapi setahun sekali tu kita ingat sampai bila-bila. Kan? Macam bila husband datang ke office bawa goreng pisang je. Tapi staff semua cakap sampai bila-bila. Okay. So itu antara tindakan-tindakan ataupun tips yang lelaki lah ya kena buat. Sebab perempuan ni mudah untuk dipleasekan. Kan? Perempuan ni mudah untuk beri terima. Dan perempuan juga mudah untuk menangis. Okay. Okay. Jadi antara perkara lah yang mungkin masih kita cakap bab yang tadi tu lah ya tentang tips yang suami isteri awesome ni dari segi komunikasi. Satu macam mana ya, kita bila kadang-kadang ya untuk bercakap dengan lelaki Melayu, sebab suami saya adalah seorang lelaki Melayu dan lelaki Jawa yang tidak bercakap jadi saya kena keluarkan cara-cara untuk mendapat komunikasi tersebut. Kadang-kadang kan bila kita lihat di situ macam mana ya, contohlah ya, contoh yang paling mudah ya, untuk ketika awal perkahwinan tu mungkin sebab suami baru nak mengenali kita kan, dia cakap pun sikit, tak banyak kan, tapi dia cakap dengan kawan dia lagi banyak apa yang dia cakap dengan kita dalam masa 5 hari. Jealous tak? Mestilah kita jealous kan, mestilah kita kata abang ni kalau cakap dengan orang lagi banyak kan. Dan mulalah bibit-bibit merajuk tersebut. Sekiranya kan lelaki tidak boleh handle bibit merajuk tersebut, jangan tunggu sampai menyampah kan. Cakap sikit majuk kan, ini pun nak majuk kan. Ini sebenarnya adalah satu tips yang mana sekiranya you all boleh handle dengan baik kan, ini sudah dah cukup komunikasi untuk satu tahun ya.
Jadi apa yang teacher rasa dekat sini, bagi orang lelaki, thank you lah ya semua bang. Alahai, memang segan lah, tapi untuk mencapai level ini kita dah berkahwin selama 27 tahun. Kalau kita mengimbau kembali di saat 5 tahun yang pertama, ia tak jadi macam ni dalam sekelip mata. Kan? Dan dalam pada masa yang sama, ketika 5 tahun yang pertama itu, Antuna ni masih belajar satu, masih membina karier, masih membina keluarga. Maknanya anak mungkin dah 2, dah 3 kan. Masih kalau yang perempuan, kalau masa teacher one dulu, saya tak pandai masak. Masih baru belajar nak memasak. Kan? Jadi dekat situ, sistem proses membelajar belajar itu adalah satu proses yang kita semua tengah lalui. Kalau you all semua yang duduk dekat overseas ni kan tengah belajar. Kan? Semuanya tengah belajar. Tapi you all tengah belajar dengan ada lecture. Kan? Tapi kita ni bagaimana kita nak meredikan, menyediakan diri kita untuk belajar. Untuk menerima setiap tindakan secara praktis itu yang secara amali itu adalah satu benda yang kita nak belajar. Kan? Jadi kadang-kadang amat mudah ya kalau nak balik ya, balik rumah masa nak jumpa isteri, dia cakap hi, hello ya. Itu adalah satu sudah memberi senyuman kepada mereka. Dan namun kita yang perempuan pun jangan lupa juga ya. Jangan lupa juga ya sifat kita sebagai seorang yang manja ya. Tak adalah kita manja mengada. Okay, itu kena jagalah. But my staff masa masa saya baru balik Malaysia, saya kena buka sekolah kan. Saya menubuhkan sebuah sekolah Al-Amin di wilayah Persekutuan. Masa tu one of the comment yang kita dengar, yang saya dengar lah, diorang kata teacher Wan sangat manja dengan suami kan. Tapi dia nampak dengan keadaan yang baik lah, bukanlah manja mengada-ngada yang sampai orang lain nampak alam macam dia ada suami kan. Tapi bagaimana kita treat suami kita ya, penting. Suami itu satu yang dihormati ya. Saya kalau suami datang ke office, saya make sure dia dapat tempat duduk dia kan. Dan kalau saya punya program sekolah, kami program sekolah banyaklah, sukan kan, takrim, dan saya pastikan bahawa dia berada di tempat yang sepatutnya. Ya, jadi kita meletakkan suami itu, lelaki itu di satu tempat yang mana dia dihormati. Dan orang sekeliling nampak bahawa kita menghargai dia sangat-sangat. Ya, dalam keadaan bagaimanapun ya, kalau itulah yang kita rasa satu perkara ya bagi seorang isteri. Jangan lupa kita meminta dan menagih rasa cinta, dan kita jangan lupa juga meletakkan suami kita pada tempatnya. Okey, itu sahaja daripada saya Zain. Itulah. Itulah. Terima kasih banyak kan untuk tips-tips yang saya rasa memang sangat. Kalau kita tengok at the first place, it's actually very small things right. Tapi the small things yang memberi impact yang sangat besar kan. Macam kita meletakkan pasangan kita tu, macam buatkan dia rasa suka, dihormati macam tu lah kan. And even teacher pun sendiri kan macam appreciate dengan every small things yang yang doktor buat kan. Okay, so insyaAllah itu baru first point kita. First point kita dah ada lebih banyak. Sebab menarik kan point tentang komunikasi ni kan. But okay, just untuk nak remind lagi sekali lah kan buat pendengar-pendengar yang tengah follow kita sekarang ni. If you guys have any any question, boleh postkan di ruangan komen ni, dan insyaAllah kita akan naikkan ketika sesi Q&A nanti. Dan sambil mendengar ni, jangan lupa like dan lepas tu share supaya orang lain pun boleh manfaatkan. Okay, now kita bergerak ke point yang nombor 2 lah pula kan, kita akan discuss kan. So tadi kita dah cakap tentang learning love language kan, know the love language about kita punya pasangan kan. So next point is what if, okay, kita ni macam kita rasa je kita study lah macam, oh kita know ada 5 languages of love kan. Now kita put pula expectation towards kita punya partner to do it. Lepas tu partner kita pula tak buat. So
Macam mana? Ataupun mungkin dia buat tapi sebab kita yang duk asyik baca dekat Facebook kan, tengok orang share sini, tengok orang share tu kan. So kita expect macam, oh suami aku mesti buat macam ni atau kita pun tag 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 dekat dia macam eh buatlah macam ni kan. Tapi suami kita tak buat pun kan. Ataupun kalau tak suami, asyik suami je kena tuduh kan sebab saya perempuan kan. Okay. Suami lah tag isteri tapi isteri pula tak buat macam tu kan, dia tag resepi lah kan, mengharapkan supaya isteri dia buat lah resepi yang dia nampak kat Facebook ni tapi tak buat. So they put too high expectation towards their spouses kan. So is it macam mana tu, macam mana pula situasi macam tu kan. So ataupun kalau tak tentang expectation yang tu, mungkin about dia punya certain trait kan, macam tadi kan, expect kalau dia borak dengan kawan-kawan, kemain banyak kan, itu kita expect bila dia balik dia cerita kat kita. So tapi sebenarnya mungkin ada certain things yang dia share dekat kawan dia tu tak adalah macam the same thing yang dia nak share dengan kita kan. So that is another thing lah. So macam what do you think about that expectation? Ini teacher nak jawab dulu. Abang sabar sekejap eh. Right. Okay. High expectation atau low expectation. High limitation atau low limitation. Semua tu memang ada pada kita. Semua tu memang ada pada kita dan pasangan kita. Kita macam teacher yang cakap tadi, kita telah 24 tahun. Saya masa kahwin tu umur 24 eh. Telah dijaga oleh seorang ayah. Yang boleh baca Facebook saya tadi, cakap pasal hari bapa, yang mana ayah saya telah memintakan standard yang sangat tinggi bagi seorang lelaki. Ya? Ayah saya seorang yang dia setiap hari dipastikan baju yang basuh dia akan sirai. Dan dia pastikan baju yang kering dia akan ambil dan lipat dan letaklah. Dekat, dia tak adalah letak sampai mari tapi dia letaklah ikut according untuk anak dia lah, anak dia, isteri dia dan sebagainya. Ya, yeah? Jadi tapi itu yang ayah dah buat tiap-tiap hari. Kan? Even kalau kita baju nak pergi kerja kan, sebab masa tu baru nak kerja, ayah yang iron. Pagi-pagi ayah akan tanya nak pakai tudung apa ya, nak pergi sekolah, nak pergi kerja kan masa tu. So kita expect okay, asking kita terror lah gosok baju dia sendiri sekurang-kurangnya kan. Kan. Tapi of course expectation lelaki ketika itu tanpa saya sedari bahawa dia orang memang memang expect perempuan tahu baju dia yang mana kan, pakai keluar apa kan. Jadi mungkin bila lebih dalam sikit saya akan cakap okay baju ni match dengan seluar ni kan. Kita nampak benda tu kecil tapi bagi seorang perempuan mungkin saya lah ya. Saya nak ada personal touch saya dekat suami sebelum dia keluar. Jadi kalau tu sekurang-kurangnya walaupun saya memilih stocking yang dia pakai, and I know that is what I choose for him to present himself masa kat kerja. Kan? Jadi mungkin expectation tu macam tinggi, mungkin dia tak rasa apa-apa pun kan. Tapi itu yang kita rasa. Tapi bagaimana pula tindakan dia kepada kita kan? Bila kita expect ayah kita ni selalu lipat baju. Tapi mungkin suami kita baling baju dekat dekat tempat basuh baju bukan? Tapi sebenarnya expectation ini kita tidak boleh harap seperti mana awal yang saya cakaplah dalam masa 2 hari, 3 hari, setahun kahwin boleh dapat walaupun kita dah tulis. Kita tulis okay, abang sini baju kat sini, sini nombor satu, bakul baju. Dua, dryer ambil dekat sini, ni nombor dua. Pinggan basuh, kena basuh, letak nombor tiga. Contohnya, walaupun kita buat macam tu, dia tidak akan berubah seterusnya. Dia tidak akan berubah dengan semudah itu kan. Dan itulah yang kita belajar. Ya, itulah yang kita belajar bagaimana kita untuk meletakkan perbezaan kita supaya ia menjadi lebih rahmah kan. Okay, contoh kalau kita mungkin seorang yang suka saya masa mula-mula saya tak boleh lelaki pakai baju warna merah ni, apa warna merah ni lelaki pakai, itu baju perempuan kan contohnya. Tapi suami okay pula, dia suka pula kan. Jadi benda tu tak salah kan, cuma tak sedap kat mata kita.
Tak sedap bagi mata seorang isteri. Tapi benda perkara tersebut bukan menjadi penghalang, ya, bukan menjadi penghalang. Memang kita expectation kita ada dan kita kena ada tinggi expectation bagi saya. Kita kena ada tinggi standard kita yang tinggi dan bagi harapan kita pada seorang suami. Jadi sebelum kita berkahwin, pastinya kita berusaha dan readykan diri kita juga, kan? Kita tak boleh kata, oh awak yang cari saya dah match dengan orang ni, itu saya kahwin dapat awak, kan? Tidak, saya rasa dalam keadaan sekarang dengan internet yang lebih mudah, kita boleh mendapat info-info tersebut, kan? Untuk mengenali seorang lelaki. Sebab saya cakap pasal lelaki lah, nanti suami cakap pasal perempuan lah pula, kan? Jadi bila kita mempunyai cara-cara sendiri, ya, dalam menguruskan rumah tangga contohnya. Sebab selalunya kita komunikasi dekat dalam rumah tangga lah, kan, ataupun ketika di rumah, kan. Jadi kita perlu mencari ruang untuk memastikan mesej itu tercapai, dan lebih mudah sebenarnya setelah kita ada anak. Bila kita train anak kita, kan, mungkin first year or second year marriage kita dah ada anak, kan. So kita dah train anak kita, okay abang, kita tak cakap kat suami kita, kita dah train, letak baju kat sini, 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 sini. Then I'm sure sistem yang ada dalam sistem suami kita akan juga berubah, ya, akan juga ikut kita untuk memudahkan pengurusan rumah tangga. Dan saya rasa perkara ini adalah satu perkara yang agak remeh, agak kecil, tapi perempuan rasa benda tu sangat sakit mata. Bila benda sakit mata ni susah untuk kita tenangkan, dan mungkin lelaki dah lupa dah yang kita marah pagi tadi, tapi hati kita masih terbuku, kan. Masih kata lah, dah cakap 10 kali dah bang, kita ni dah kahwin 5 tahun dah bang. Saya cakap, kunci ni abang letak dekat atas, nanti abang nak pergi kerja, abang nak cari tak jumpa, kan. Kita cakap itu, tapi kita rasa kita tak jemu cakap benda tu 100 kali, ya. Nanti abang saya, suami saya ceritalah macam mana dia nak adjust. So, tapi jangan jadikan itu sebagai titik atau lubang atau titik hitam yang menyebabkan kita menyimpan perasaan tidak suka. Dan kita kena ikhlas, sama ada kita berkomunikasi secara terang atau kita menunjukkan contoh yang baik, contoh yang apa yang kita nak, ataupun sebenarnya, kan, kita kena let go benda tu. Memang ni kita jenis macam tu, dan perkara yang dia buat lain lebih besar, ya. Contohnya, ya, ketika saya bersalin anak pertama Widat, Widat tak boleh keluar hospital, ya, sebab dia jaundis amat teruk. Saya 5 hari dah kena keluar hospital. Buat dah kena parent yang tak boleh duduk, kena keluar. Masa tu kita rasa sangat sedih. Sangat sedih lah, kan, anak baru yang pertama, lepas tu kena tunggu hospital, saya pula kena keluar pula, kan. So bila dalam keadaan sedih tu, kita tak tahulah nak buat apa, kita katilah apa-apa jadilah, jalan je lah, kan, balik. But my husband brought me to my special restaurant yang paling saya suka duduk, dan dia tahu saya suka tengok bilan, dan dia tahu saya suka tepi laut. So we went there. Walaupun masa tu dah malam, masa tu dah lewat malam, okay, dah dengar, kan, sorry lah. Walaupun masa tu dah lewat malam, tapi kita memang sekejap, boleh dengar lagi ke tak? Sorry, tadi ada voice, ya. Kita tutup mic. Ya, okay. Tapi nanti clear. Alright, okay, now okay. Okay, alhamdulillah. Jadi sebenarnya itu adalah cara yang dapat menenangkan saya dalam keadaan tersebut. Kan, kita mungkin boleh nangis, kita mungkin boleh marah, kan. Kita kata, kenapalah anak kita jadi macam ni, kenapa kita tak boleh keluar tak macam orang lain? Ya, soalan kita, kenapa kita tak jadi macam orang lain, kan. Tapi trip yang hasil kita bawa sebenarnya itu telah meredakan dan memberi kita kekuatan untuk hari-hari yang seterusnya. So saya serahkan pada suami saya pula. Abang, abang cerita sikit, huh? Expectation, eh? Mungkin tadi ada disebutkan, ya, isteri rawat gini dan begitu, dan mungkin isteri pun ada expect dapat belayan dan dapat all this love language dari suami. Tapi kadang-kadang
tak keluar ataupun lambat nak keluar dan sebagainya, atau tak mendapat apa yang dia expect. So akhirnya terpaksa lower expectation. Adakah begitu? Tetapi satu satu perkara ada berapa izian hilang pula. Okay. Ada some expert ada itu some wisdom word kata dalam bercinta ni, seorang yang bercinta tu dia akan sanggup memberi his best. You are willing to give your best walaupun your partner itu dalam keadaan dia memberi balik yang tidak baik atau yang kurang baik. Lebih kurang maksudnya. Ya. Sebenarnya kita sanggup berkorban, memberi dan sebagainya, tetapi mungkin the return is not so much. Tapi that is what love is. Maksudnya kadang-kadang cinta itu memerlukan kita buat seperti itu. Dan akhirnya hasilnya dia akan dapat dilihat. Mungkin tidak immediately tetapi akan berlaku. Sebab itu dalam kita nak melakukan demand itu. Nanti untuk orang lelaki ada the sleep dia, tapi untuk melakukan demand itu. Sebab ada beberapa tips dalam komunikasi itu. Satu maknanya mungkin it applies to one party or the other, maknanya kepada suami atau mungkin kepada isteri, lebih kepada isteri. Itu bergantung. Contohnya kita kata dalam communication ni kita hendaklah be intentional dalam ada slide tu, ada yang slide berapa tu, ke 6 atau 7 tu pasal communication ya. Be intentional about spending time together. Maksudnya mungkin isteri boleh memberitahu kepada suami kan, petang ni abang balik ke apa. Kadang-kadang suami kalau doktor dia susah nak kata, I don't know lah what time balik pun. Kalau nurse call dia pun kata, doktor tunggu apa nak datang tengok patient, I don't know lah because I'm in the clinic now, the patient berlambak-lambak, so I can't see. Macam tu biasa dia just, you know, tak mungkin not so good in managing time, tetapi dia akan balik. So maknanya, tapi you make that sort of demand dengan bahasa yang baik dan berharap. InsyaAllah, at least be intentional, maknanya nyatakan. Mungkin boleh tak kita buat petang ni, kita dinner sekali pukul 9 malam. Untuk petang ni kita keluar sekali pukul 7 malam untuk shopping. So nanti masa kerja tengah hari atau nak petang tu, hantarlah mesej. Okay. Jangan kata apa, maknanya dalam bahasa yang elok dan bermanja tu kan. Maknanya, okay bang, nanti ingat ni kita jumpa kat ni untuk pergi shopping pukul 7. Jadi mungkin itu jelas mesej tu kepada suami dan dia boleh maknanya janganlah meminta yang tidak apa nama, tak reasonable. Contohnya suami tu tengah bekerja, memang pada masa bekerja tak boleh keluar, nanti lunch time kita jumpa. So mungkin itu memberikan pressure kepada suami kan, walaupun kadang-kadang itu possible. So we have to be macam itulah, adjust your expectation. Tak mestilah lower expectation, adjust your expectation. Kadang-kadang boleh tinggi, kadang-kadang kena rendah. Yang kedua, use more I statement. Apa maksudnya? I ni katanya tak bagus kan? Kenapa saya, not you. Tetapi maksudnya kadang-kadang kita dalam berkomunikasi, kita menyalahkan, bila kita bercakap pasal you, menyalahkan kan. You tak buat begini, you tak buat begitu kan. Jadi tetapi sebaliknya, kita kata, mungkin isteri boleh kata, abang saya rasa, kita patut, dah lama tak balik kampung ni, kita balik. Contohnya lah, hanya daripada dia sendiri, saya rasa. Bukan kata, abang kenapa dah lama ni tak balik kampung ni, tak ingat keluarga ke? Contohnya. Lagi kasar kan? Tapi maknanya gunakanlah bahasa. Tapi bila menggunakan I tu maksudnya, you start from you. Dia lebih lembut lagi. Okay, next one is be specific. Jadi janganlah kata, abang ni memang macam ini, semua benda tak buat tak kisah kan, buat tu semua tak buat, semua tak betul. Jadi mungkin suami pun banding kepala, aku yang buat banyak-banyak dulu pun dia tak explicit lah. Kita bagi dia gelang besar macam tu, contohnya saya tak bagi gelang dia tak ingat dah, kata semua salah. Tapi be more specific kan. Abang bila balik rumah tu semua campak-campak situ kan, kalau
lain kali Allah tahu kat tempat sini. Ah, jadi sudah lebih spesifik, lebih jelas lagi. Jadi suami pun feel it easier. Okay. Jadi kalau dia terasa semua salah, dia nak pergi mana tak tahu. Where to put your heart. Kan? So itu mungkin simple point saja. The next is avoid. Avoid mind reading. Janganlah kata saya tahu apa yang dalam hati abang. Abang memang tak pernah ingat saya. Abang tak pernah. Bila kerja tu semua sibuk melayan orang lain je lah. Tapi maknanya, well, how you can say that? Tapi kita lebih berterima kasih dalam berkata-kata. Itu mungkin you don't mean it kan. Mungkin tak maksud. Tapi maksudnya, janganlah macam kita tahu apa dalam hati dia. Tidak kan. Ha? Abang ada apa-apa tak nama kita? Ha? Mesti ada kan. Ha? So, mana tahu, how do you know kan. Tapi maknanya kita trust itu sangat penting kan, mempercayai. Kita percaya sebab itu kita bagi husband kita keluar. Sama ya, husband percaya dia diberi isteri dia keluar dan sebagainya. You know that untuk jealousy, sometimes ada husband yang lebih jealous daripada isteri dia. Dan sampai nak bagi isteri keluar pun tak boleh. Nak bagi isteri join WhatsApp group pun. Kata, you keluar daripada WhatsApp group tu. Kenapa? Sebab dalam group tu ada you punya ex. Memang tak boleh. Dahsyat laki-laki. Padahal isteri dia umur 50 tahun. Anyway, contoh sajalah kan. Tapi bagus. Kadang-kadang bagus benda tu because ada certain thing. You never know lah kan in life. Jadi husband itu dia sekadar mengambil precaution. Dia jugakanlah cuba mengongkong isteri dia. Nanti dah jadi macam red flag tu kan. Tapi dia bukan mengongkong. Tapi mungkin apa yang dia buat tu reasonable. Kita kena tahu apa konteks. Tapi basically don't mind reading. Jangan kita cuba berlebih-lebihan dalam menerpa pasangan kita. Yang lain tu kita nak express negative feelings constructively. Maksudnya jangan terlalu menunjukkan kita punya frustration itu sampai kita nampak negatif lah, merajuk dan sebagainya. Itu berpada-pada supaya dia tidak menjadi satu kebuntuan lah kepada kedua-duanya. Dan ini mungkin lebih kepada lelaki atau perempuan, tak tahu. Listen without being too defensive. Maksudnya kita defensive ini memang dia boleh menghancurkan relationship kita kan. Jadi maksudnya be more proactive dan beri supaya kita tidaklah terlalu argumentative dan sebagainya kan. Mungkin kita hanya perlu mendengar kadang-kadang. Mendengar saja, okay, mungkin maybe you have something right when what you say. Walaupun apa yang dia cakap salah. Jadi itu akan melegakan sikit situasi. Jadi tak perlu selalu defensive kata dia semua betul kan. Even though all you're correct, tapi mungkin ada point juga pasangan kita tu. Jadi berilah dia peluang express feeling dia kan. And because of that, express more positive feeling kan. Tu kadang-kadang isteri ataupun suami cakap kata, oh you ni memang, I really amazed at what the way hari-hari ni lah, macam you say everything yang sangat positif, yang sangat ni, I rasa sangat lively lah today ya. Kan maknanya itu banyak positive vibes. So itu sangat perlu . Jadi untuk suami kan, so don't worry kalau kata kita tidak tahu tadi dan mungkin kita takut membuat kesilapan dan sebagainya. Dia ada apa yang disebutkan 5-to-1 rule. 5-to-1 rule ini simple, maksudnya that you sometimes you were afraid of making mistake kan. Actually don't worry. You can make mistake. You make one mistake but you make 5 right things. Then you'll be okay insyaAllah. But if you do 3-to-1 maybe okay lagi. Tapi janganlah jadi buat 1-to-3, 1-to-5. Itu sudah out lah. Ini macam kita punya bank kan, you have your bank account. So you want to deposit, trust deposit kat situ. Janganlah trust deficit. Yang tak ada yang masuk, keluar sahaja. Akhirnya isteri tu sudah burn out lah. Tak ada apa-apa yang dia nak expect dari suami dia. Ataupun sebaliknya lah, suami atau isteri. Jadi maksudnya, be more, do more good thing, do more positive thing. Yang salah silap itu kurangkan lah. Ataupun bila buat salah silap, cepat-cepatlah perbaiki atau buat satu benda yang baik, buat surprise dan sebagainya. Tapi janganlah kita kerapkan itu. Kalau maksudnya kadang saya kata ini kenapa bagi umur sebab tadi rasa bersalah . Okey tak apalah kan. Tapi maksudnya kita banyakkan buat yang baik, jadikan dia satu amalan. So make sure
you never, your account, your trust account itu is never in deficit lah. Jadi banyakkan buat benda-benda yang positif ya. Macam tadi kita listening, validating the other person, using soft words, expressing appreciation, affirmation, dari tu physical affection. In contrast to apa yang tidak baik. Contohnya menaikkan suara kita, komplain, mungkin yang komplain ni banyak suami atau banyak isteri komplain, itu semua ada benda negatif, kurangkan, kurangkan. Maknanya bagi satu yang baik dari lima. Jadi itu akan lebih mengharmonikan hubungan tadi. Wallahualam. Masya Allah, Masya Allah kan. Itulah, saya ada satu point ni sebelum saya bergerak kepada point seterusnya kan. Tadi doktor ada sebut tentang listen without feeling defensive kan. Sebab because yelah, bila we kadang-kadang tend to langgar, can we say langgar expectation? I don't know what to say. Tak tercapai expectation kita tu kan. And then partner kita nak try to, I think, betulkan aku and betulkan ataupun tegur. But then defensive tu, the word defensive tu, tadi doktor pun ada sebut red flags kan. Okay, bila sometimes certain people punya coping mechanism, cara diorang nak defend themselves kan, boleh jadi orang kata over lah kan, terover sampai and salah seorang pun macam terasa macam dah tak boleh nak cope kan. Contohnya mungkin kalau ada, kalau tadi apa teacher sebut kalau perempuan dia punya defensive dia tiba-tiba macam oh suami tegur ni macam tak best sikit je, terus merajuk kan. Merajuk sampai suami pun macam dah fed up kan. Lepas tu tak membuat-buat benda tu bottle up, lepas tu explode kan. So itulah yang cakap kadang ada certain-certain points macam mana nak handle benda-benda tu. And kita tak tahu kan, kita tak tahu benda tu sebenarnya bagus ke tak bagus. Is it kadang-kadang terlalu merajuk tu positive things ke kan, atau tu lagi lagi teruk kan. Yang ni memang salah-salah, saya rasa macam kita dah start ada awareness kan. Macam bila ada certain partner yang tak boleh terima, dia terus macam pam, kenalah sebuku das dua. And so when those kind of thing datang kan, macam mana kita nak handle? What should we do lah sebenarnya? Abang jawab dulu lah. Teacher Wan nak jawab tu. Tapi satu benda saja kepada lelaki. Kepada lelaki kan, tadi kita kata pasal physical touch. Physical touch itu maknanya affectionate physical touch. Bukannya yang tu menggunakan kekerasan kepada isteri. Actually you as a man, tak kira siapa you are, ahli Islam ke orang biasa, orang biasa, orang biasa, kita semua orang biasa. Tapi maksudnya as a man, you are more capable than what you think to handle your wife. Jadi isteri kita tidak perlu mendapat kekerasan ataupun apalagi physical abuse daripada kita. Because that will never work. You cannot win your wife. You cannot win a woman by using physical means. Tidak mungkin. Eh? Kalau kita guna perkataan yang baik, guna yang diplomatik pun kadang-kadang tak boleh menang, apalagi dengan physical. There is no way. Tapi itu perkara yang salah dan sangat ditegah dalam Islam. Tidak, tidak perlu. Mungkin ada yang memberikan certain situation where you can punish her. Tapi itu sebenarnya adalah satu benda yang sangat minimum. Eh? Tidak perlu kita fikir bila kena buat macam itu. There is no such thing. Jadi kekerasan tidak perlu, kita tidak perlu sampai kepada tahap berkeras itu. Sebab itu tidak, it will not work kan. Jadi kita sebagai suami, especially for men, yeah. Maknanya you have to understand what is the, kenapa is the main recurring topic is isteri merajuk. Sometimes I wonder to my friend kan, you isteri you merajuk tak? Rupanya isteri you merajuk juga macam lama juga . Oh lama je. Tadi yang dia buat tu merajuk. Oh maknanya kita semua, we all are having this suffering from the same problem lah. Jadi jangan terperanjat. Isteri Nabi pun merajuk. Semua lelaki-lelaki yang masuk percaya tak? Isteri Nabi Ummul Mukminin. Yang paling awal ini, some of the best women pun merajuk depan Nabi, depan orang. Nabi kata,
kepada kat rumah dia, oh tidak, umul mukminin sekarang perasaan dia kurang stabil, apa disebut kurang sedap. Dia refer kepada Aisyah. Sebab Aisyah ni sangat jealous. Malah Nabi pun beri give time to Aisyah. And it's not once kan, satu kali Aisyah bergaduh dengan tu kan Safiyah kan. And that not all people once. Dia ada occasion masa dia tak nak. Lepas tu dia buat satu, dia datang bawa bawa benda kan, tetapi dia apa, dia jatuhkan ke dia pecah di depan Nabi kan. Tapi Nabi tidak kata ini isteri derhaka. So because it is for women. Women and emotion is one. Mungkin kita kata sebagai lelaki, ah tak kisah. Kau you are man lah kan. Itu perbezaannya. Jadi kita tidak perlu bimbang. Kalau isteri tak merajuk, then you have to worry. Kalau isteri tu setahun tak pernah merajuk, hey brother, there is something wrong with you. Maksudnya mungkin your wife dah tak kisah. Kalau tak kisah tu dah jauh. Beyond red flag tu. Jangan ya. So my wife, my friend ya, biasalah kita wife kita kan, kadang-kadang balik lambat pun merajuk. Eh aku balik kerja pun tak penat ni. Kita bukan kat hospital tu pergi apa nama kan, enjoy. Kita stressful work kan, balik lewat. Tapi isteri kata apa, asyik lewat je kan, tak ingat ada family ke contohnya kan. Kadang kita balik rumah penat, okay saya nak yalah baca Quran sikit, baca hafalan kita. Hey, what I will say kan, eh abang tak payah baca Quran dulu, dudukkan saya. Oi, ada kes macam ni. Tetapi but you have to understand. You have to understand that as husband kita faham, faham. Kalau sampai kepada begitu, ingat tak kalau untuk wanita nak berpuasa pun kena minta izin dengan suami. Jadi sebenarnya malahan dalam perkara ibadah yang bukan wajib, yang bukan pada pada masa itu mesti dibuat pun ada situ kompromis kerana kita nak mengembirakan isteri kan. Jadi itu satu benda besar, make your wife happy and to stop your wife untuk dia daripada merajuk yang tidak boleh mengawal perasaan, maybe partly is your mistake sebagai suami. Jadi sebab itu Nabi pun apa sampai dia banyak saya membaca dalam buku novel Ustazah Fatimah salah satu kata, Nabi pun tidak membenarkan mana-mana anak dia untuk dipoligami oleh oleh suaminya for certain reason. Tetapi di situ ada dia punya orang salah satu because wanita mungkin kadang-kadang the worry is not because dia tidak sanggup saja, tetapi kerana dia takut bahawa itu akan memberi kesan kepada akhirat dia, memberi kesan kepada agama dia sampai dia tidak stabil dan tidak boleh beribadah dan sebagainya. Ya, yeah, it's a real thing. Jadi maksudnya emosi, bagaimana kita boleh mengawal emosi wanita. Kita bukan mengawal, maknanya kita dapat meredakan sahaja. Mungkin isteri akan merajuk banyak tetapi kita boleh mengurangkan sikit daripada 100% jadi 70% pun dia mungkin sudah elok sedikit. Eh? Tetapi it's a normal thing merajuk. Tapi jangan takut to face it. Jangan lari atau jangan beri isteri lari. But you handle it. InsyaAllah it will work. Walaupun isteri macam tak layan sahaja. Tapi jangan takut ya. Kawan saya kata, if your wife dah berhenti merajuk, itu yang you have to worry. Maksudnya kalau isteri tak merajuk, boleh buat sesuatu, there is something wrong. Jangan buat, jangan biarkan. Itu yang you have to worry. Tapi kalau isteri masih merajuk, maknanya dia nak bermanja. Dia nak menunjukkan pergantungan dia kepada kita. So don't worry, you just have to handle it. Macam mana? Jadi kita kenalah bersedia. Yang pertama, salah seorang kawan saya, Isham bin Ahmad kata, bila isteri menjawab saya, first thing saya buat, saya selalu berdoa. Saya doa, ya Allah, berikanlah kesabaran kepada isteriku dan tunjukkanlah kepada aku ialah yang benar, merapatkan mawadah dan rahmah antara kami. Kan? Banyak benda kita boleh buat. InsyaAllah. Then practice lah your act of service tadi ataupun apa-apa sahaja. InsyaAllah dia akan bring the healing itu. Wallahualam. Betul-betul, Masya Allah. So sweet kan? teacher dah sengit-sengit. Okay, tadi kita bagi perspektif dari sudut lelaki lah kan. How to handle bila wanita tu dia merajukkan kat lelaki kan. So instead of lelaki tu being defensive, so why don't they
suggestion lah, can give time to dia punya spouse nak calm down kan. Tapi kita ni lah kan, sebagai perempuan pula kan, bukannya kita pun tak ada act yang kadang-kadang yang menyebabkan kan, kita punya suami kita rasa defensive tu, kita sendiri pun the way kita react dengan dia punya teguran pun defensive, kita malah macam mostly lah yang saya selalu perasan kalau dalam drama lah, macam nak keluar lah, tak dapat rumah tangga orang macam ni. So kita banyak tengok drama lah kan. Macam kata-kata kita pula kan, macam boleh kata melukakan suami kan. So macam mana, macam yelah perempuan tadi doktor sebut dia emotional. Dia emotional tapi cara dia nak luahkan usually, normally, generally through words. And words tu sangat hurts kan. So macam mana teacher, teacher kita nak settlekan ni. Bukanlah settlekan kan. Ya betul. Kita nak share kan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya ni rajin merajuk kot. So masa saya datang ke UK dulu, ke Ireland kan, kita tak ramai couple, tak macam dekat UK. Jadi sampai kalau student tu kata, Kak Wan ni mesti merajuk ni datang jumpa kita orang. Jadi kan, okay. Sebenarnya dia ada dua perkara lah. Satu bagi wanita, apabila kita maju dalam keadaan kita mempunyai satu masalah bersama dengan suami kan, so macam mana kita nak buat. Kalau saya memang selalu cari ruang. Kadang-kadang bila keadaan memang tak boleh nak ni lah, situasi saya macam ni, suami sedang saya full housewife pada 5 tahun yang pertama tu. Kita jaga anak, kita jaga rumah, suami sibuk, dan dalam masa yang sama dia kena sambung belajar. Dan exam dia tu, exam yang 6 bulan exam ke 3 bulan exam. Oh ya Allah ya Allah ya Allah. Hai. Sampai dekat rumah memang ada bilik untuk dia study dan bilik itu bertutup kan. Jadi kadang-kadang kita sampai je lah, mungkin bila dia dah study dah lama kan. Kalau saya memang selalu kacau. Setengah jam sekali saya akan letak bagi anak nangis depan bilik dia ke kan. So ataupun saya akan ketuk, can I have your 5 minutes eh. Tapi yelah bila dia tengah sibuk, mungkin esok ada exam, ada paper dia. Lelaki ni bila dia dalam career tu, dia akan tenggelam dengan study dia, semua dia. Mungkin dia tak perasan kan. Kita sampai makan pun kita angkat naik atas dan sebagainya. So bila dia dah habis exam pun dia buat kita macam tu. Ini red flag ni kan. Okay. So saya tak adalah merajuk. Kamang Wan tak merajuk. Di saat dia sedang ambil exam, di saat perjalanan dia untuk ambil exam, dia ada date kan, dia ada tarikh kan. Jadi kita hold dulu. Saya memang hold dulu. Tapi bila dia dah habis exam dan dia perkara ini tidak dapat diselesaikan, bukan kita merajuk, kita nak masa dia saja. So I will go out. Yeah, selalunya saya akan keluar, saya akan drive, cari satu tempat. Saya suka pergi Phoenix Park. So dekat sana, duduk dalam kereta sorang-sorang, jerit sorang-sorang, nangis sorang-sorang. Bukan saya tak boleh jerit depan dia, boleh je kan. Dia dengar je kan. Dia tak ada nak tempeling kita ke, nak tendang ke tak. He's not going to do that. Tapi kan, saya perlu, you as you, woman kena tahu macam mana nak heal. Kan kita kena ada healing kita, sebab kadang-kadang suami kita kata, okay lah, I'm very sorry, okay, I give you bunga, flowers. Dia boleh tenangkan kita dalam masa tu saja. And then bila ada benda lain trigger naik, kita akan naik lagi marah kita. Selagi kita satu isu tu kita tak dapat healkan diri kita, agak sukar untuk kita meneruskan perjalanan dengan healing benda yang lain ya. Contohnya situasi tadi ya, jadi bila saya akan cari tempat lain, kita akan keluar dan kita akan nangis. Cuma masa tu saya masa datang Ireland, saya tak ada kawan kan. Adalah kawan kita baru kenal kan. Kita tak ada best friend. All our best friend tinggal kat UK, dekat Malaysia kan, sorry. Tinggal kat Malaysia kan. Kita tak ada siapa-siapa masa tu. Jadi macam mana kita nak cari, nak heal tu? That's why kita kenal diri kita. Ya, yeah, Izan kenal diri Izan ya. Siapa kat belakang tu? Emilia kenal diri Emilia. Thank you Emilia tolong kami. So, apa yang macam mana kita nak control? Sebab masa student dulu pun bila kita stress pun, kita ada cara untuk kita heal kan. So kalau you all suka masak, masaklah. Kalau you all suka makan, makanlah. Kalau you suka jerit, jeritlah.
kan, cari tempat. Dan of course saya buat benda tu adalah satu tempat yang jauh yang tidak akan memalukan suami saya lah, kan. Nanti kan sudah nampak kan, kata apa pula lah si Kak Wan buat. Jadi saya akan memang mencari tempat bersendiri. Tapi bila berlaku pertama kali, kedua kali, suami kita mula realize lah, ni cara dia lah ni merajuk ni kan. Husband kita tak tahu kita buat apa, dia tahu kita keluar rumah je. Of course dengan permission lah. Kan? And then one time tu pernah suami yang beritahu, dia kata sebab masa tu dekat 2KL kan. So husband kata, Wan balik Wan, abang ni suami Wan, abang kena dengar, Wan kena dengar cakap abang, Wan balik sekarang. Kan? Masa tu saya tak rasa dia menghina saya. Tapi saya rasa, he knows that I merajuk sekarang. Faham tak? Itu satu pencapaian tau. Kan? Daripada you merajuk seorang-seorang. He knows saya tengah merajuk dan he knows that he's going to be my hero at that time. I'm sure kalau saya balik sekarang, dia akan buat something yang saya akan senyum sampai sebulan, dua bulan, setahun dan sampai sekarang. Yeah? Dan jadi, teknik lelaki tu dia cerita dah tadi kan. Jadi bila benda tu telah berlaku 2-3 kali wahai lelaki, you dah nampak dah pattern your wife, cuba cari kan. Sebab kadang-kadang menggunakan kekuasaan seorang lelaki itu telah menunjukkan bahawa you are our man, you are our hero. You know that this situation and I come to you. Okay, kalau you tengok cerita drama kan, apa perempuan nangis ketuk-ketuk suami, kata suami peluk kan. So lebih kurang macam tu je lah kan. Lebih kurang macam tu je. Sebab lelaki kita, kita pukul-pukul dia pun dia relax. Dia tak usik pun. Kan. So itu adalah satu pencapaian dalam satu penyelesaian masalah kita. Right? Jadi bila kita dah nak keluar tu kan, kadang-kadang kita saja cakap, abang nak merajuk lah, abang nak keluar. So dia pun okay, dia kena cari lah, fikirlah cara macam mana nak menyelamatkan isteri dia yang nak keluar tu kan. So alhamdulillah saya rasa kita ada teknik ya, kita belajar, kita baca dan sebagainya. Okay, kalau zaman kami dulu 5 tahun yang pertama agak sukar ya, untuk dapat idea-idea lain. Zaman you all pula banyaklah pula cerita-cerita Korea pula lah yang kadang-kadang tak logik sangat tu. Kan, jadi cubalah bagi saya cari pertama, you tahu macam mana nak heal. Kena cari macam mana nak heal diri sendiri untuk sementara. Dan kedua, apabila nampak rentak tersebut, suami tolong take action. Kan? Kadang-kadang kata, kalau macam tu, cakap je lah apa-apa yang dia kadang-kadang tak semestinya benda itu yang kita suka. Kita suka bunga, dia bagi bunga dia. So, senanglah merajuk bagi bunga. Tak. So, kadang-kadang baru ni husband bagi hadiah kan. So, kita tanya, abang ini bukan birthday one lah. This is not our anniversary. It's not our birthday. It's not hari ibu. It's not Mother's Day. It's not what is this? So, actually benda tu satu yang kita memang ingat. Abang senyum memang. So, kan bila suami kita tunjuk power sebagai seorang suami, sebenarnya itu satu yang amat meluluhkan hati kita untuk cairlah alright, okay, itu saja dari Teacher Wan. Exactly. Itulah kan, sebab nak melihat rumah tangga orang memang kita tak tahu, so memang drama je lah usually kita punya orang kata benchmark kan, macam partner dia buat macam ni, kenapa suami aku tak buat macam ni. So itulah kan, know your how you want to heal yourself, right? Okay, so ni insyaAllah last lah kot kan. Untuk topik, untuk session kita punya last question. Okay, what if in certain situation, in certain level kan, memang kita tak tahu dah macam mana nak settlekan our issue kan. So we wanted to minta pertolongan dari luar kan. So I think kalau macam dalam probably dalam situasi pelajar overseas ni, usually the one that dia selalu contact probably family and parents lah kan. Tapi in you guys punya opinion lah kan, until what level can parents involve dalam relationship marriage relationship anak-anak diorang. So itulah. Yes, Omiko. Pengalaman dalam because our principle is that
we should be able to settle our dispute, our differences, our quarrel peacefully. If we don't, we give time. Sebenarnya tidak lama, maksudnya pasti akan dapat diatasi. Maknanya, jadi hal-hal yang berhubung dengan hubungan suami isteri itu, alhamdulillah, has never really needed parent involvement ataupun ada third party, counselor ke dan sebagainya. Mungkin situasi-situasi itu berbeza. Sebab mungkin ada situ ada I think it's a conflict juga, maksudnya dilema sekiranya you want to involve parents. You nak involve parents apa? Your own parents lah. Macam kalau suami, ayah dan mak dia lah, kalau isteri lah. Contohnya kan. So it can become satu apa nama bila berlaku apa nama tu encounter itu satu benda yang mungkin not very pleasant. And in the end, mungkin ada kesan kepada hubungan suami isteri. Jadi sebolehnya tidak sampai kepada tahap itu. Jadi sebab itu kita pandai menangani masalah-masalah hubungan itu. Pada saya, red flag itu doesn't have to be maknanya red, a late red flag yang sampai maknanya the next thing is a breakdown. Maksudnya sepatutnya kita dapat mengesan sesuatu perkara itu daripada awal lagi dan dapat ditangani. Maybe setengah orang mungkin lebih suka lagi berkomunikasi contohnya dengan kawan rapat dia dan sebagainya untuk meluahkan perasaan. Maybe your friend can help you dan namanya secara indirectly tanpa melibatkan maruah kedua-dua pasangan lah, kedua couple itu. Itu maybe something lighter. Mungkin boleh bercerita contohnya kepada ibu. Contohnya lah, salah seorang sahaja ataupun dalam keadaan yang very restricted lah, tidak sampai kepada encounter berjumpa kedua-dua pasangan itu. Pada saya, that is our concept, because kami memang tidak pernah mengalami perkara itu dan for us, we work very hard. Maknanya sekiranya ada apa-apa dispute dan sebagainya, mungkin kita boleh, insyaAllah pasti kita dapat selesaikan bersama. So, tapi mungkin ada things yang boleh melibatkan parents, contohnya dari segi planning, where to relocate kan, berpindah ke atau dalam career ke, isu penjagaan anak, isu nak beli rumah baru contohnya, mungkin ada parents yang boleh membantu. Dan saya in this respect, I really appreciate and very grateful to my late father-in-law. Bila dia seorang yang begitu pandailah menasihati dalam benda-benda macam itu kan. Dan selalunya memang we really get very good help from him kan dalam perkara itu. Malahan penjagaan anak kadang kalau kita stuck tengah malam ke tengah petang apa sebagainya kan, hanya bagi call dia, ayah boleh tolong tak? Abah, abah. Oh ya, bila nak buat, bila nak ambil anak? Boleh dia nak tolong buat belikan makanan. Boleh dia, maknanya ever willing kan. So masya-Allah, dia begitulah, we miss him kan, dia telah he has passed away a few years ago, tapi that's how the support from the parents itu begitu kuat. Pada saya, mungkin zaman sekarang ini zaman yang agak berbeza, di mana parents adalah lebih involved lagi dalam kehidupan anak-anak dia yang dah berkahwin. Sebab itu berlaku parents yang buat akikah untuk cucu dia, untuk anak pada anak kepada anak dia kan, ataupun buat birthday party malahan dan macam-macam lagi lah. Is this a good thing? Maybe also not a good thing, bergantunglah kepada we as the anak. Mungkin you as anak mungkin boleh menilai perkara tu. Baguslah kalau parents kita tolong sekali-sekali dan dia volunteer, tapi tidak sampai membebankan. Because again, I remember what my late father-in-law said. Dia kata dalam sekarang, zaman aku dah ada kan, kadang anak-anak suka meninggalkan anak dia, cucu dia untuk dijaga. Dia kata sebenarnya ini not really preferable, tetapi kita suka kita buat. Tetapi kalau sampai berterusan membebankan, parents akan rasa sangat berat. Sebab parents already, they pass that period lah, jaga anak semua ni.
Bukanlah dia tak suka, for a few hours mungkin okay. Tetapi kalau berterusan, mungkin membebankan. They already have passed that stage of life, jaga anak. They already moving on to a different stage in life. Dia pun nak enjoy stage tu. Tapi janganlah kita membebankan dia. Sekali-sekali itu maybe is a pleasure. Tapi kalau berterusan, tidak elok. Ini dah mungkin menyimpang sikit point. Tapi it's important untuk kita consider lah. Maksudnya kemampuan ataupun perasaan kedua ibu bapa juga. Malahan kadang-kadang kalau dia tahu kita berkrisis, what will be their reaction? Jadi ada negatifnya sebenarnya kalau kita melibatkan dalam benda tu. You have to think about it. Tapi the best thing is sebagai pasangan, you have to have the confidence. InsyaAllah you will be able to tackle the differences. Of course there is ada suasana, keadaan di mana it's really beyond control because for whatever your pasangan mungkin begitu dan begini. Itu berbeza, tapi kalau sampai kepada itu, yes, kalau abuse dan sebagainya, jangan teragak-agak. Get help. Especially if you're a woman lah. Get help. Sebab itu is your right. Jangan biarkan anda diri sendiri merana. Kalau sampai yang red flag tadi itu being dikontrol oleh suami sampai tak boleh keluar rumah, tak boleh berhubung dengan orang lain, tak boleh even tak ada independence in thinking and making decision. Itu sudah sangat tidak baik. Then you have to run away from that. Bukan run away, tapi dapatkan pertolongan. Do not hesitate to get help. Kalau macam sekarang ni, wanita Ikram pun ada inisiatif dia sendiri dan banyak. Boleh make contact dan boleh berhubung dengan orang-orang yang dirasakan boleh membantu, insyaAllah. Dan juga pihak berkuasa. Allah SWT. Azim, kawan sambung terus boleh? Teacher sambung terus eh? Alright, okay. Yang pertama ketika soalan sebenarnya yang sebelum ni ya, red flag tu. Janganlah sampai red flag tu menutupi semua. Seperti mana saya ulang yang pertama, janganlah biar titik hitam tu ada tanpa dihilingkan. Right? Okay. So, insyaAllah kita lihat ya. Memang kami tak pernah buat lah ya benda tu. Tapi apa yang parent saya buat ya? Telah dikatakan, dimentionkan banyak kali ya oleh suami saya, ayah saya telah meletakkan satu standard. Dan I'm sure my husband juga telah meletakkan satu standard kepada anak-anak dia. Kan? Jadi untuk rumah tangga ini standard dia. Jadi itu satu perkara yang persediaan kita sebenarnya sebagai seorang isteri ya, seorang anak untuk figure ayah kita dapat dilihat sebagai satu figure yang perlu dihormati oleh suami kita. Ya, yang pertama. Yang kedua, sekiranya berlaku, please get help. Kita kena cari ruang. Ya, sama ada you nak jumpa nakibah you, you nak jumpa kawan baik you, ataupun sampai hatta terpaksa berjumpa dengan dengan ibu dan ayah, pergilah. Ya, pergilah. Cuma sebelum pergi jumpa kawan, kena kenal kawan ni macam mana. Sebelum jumpa mak ayah ni, kena kenal mak ayah kita ni macam mana. Adakah mak ayah kita seorang yang sangat protektif ya? Sebab bila soalan ni keluar, saya tanya suami saya. Dia kata, abang, kita nak tolong, mungkin benda ni tak berlaku pada kita atau zaman kita. Tapi mungkin benda ni berlaku pada zaman anak kita. Ya, anak saya dah umur 26 ya sekarang. Mungkin benda berlaku masa zaman dia, zaman sekarang ni. Jadi apa yang kita nak buat kan? Dan Rasulullah sendiri telah memberi guide kan untuk melibatkan ibu dan ayah ataupun orang tengah dalam menguruskan rumah tangga ni. Please get help. I'm sure carilah orang yang layak. Kan? Kalau dekat Malaysia, saya rasa dekat UK pun banyak counselor-counselor kan? Ada dan bawa lah. Dan ingatlah, jumpa counselor ni bukan suatu menunjukkan kelemahan antum. Ya, saya guru untuk pengetua sekolah ya. Bila kita terpaksa meminta kepada parents untuk bawa anak jumpa kaunselor atau bawa anak jumpa psikologis atau psychiatrist, ia bukan untuk menyatakan bahawa anak awak adalah bermasalah dan awak anak awak menyusahkan. Tidak. But it's a way to help you and to improve ya hubungan kita atau anak kita dan sebagainya. I'm sure benda-benda kalau dulu zaman saya, siapa jumpa kaunselor tu mereka yang bermasalah, dan saya rasa zaman sekarang siapa jumpa kaunselor tu dia nak tahu career dia nanti macam mana. That is what happen sekolah menengah dekat Malaysia sekarang lah. Jadi kaunselor tu memang tempat rujukan dan tempat untuk dapat tahu masa depan mereka dekat mana. So itu saya rasa jawapan lah kepada untuk ibu dan ayah, cari ibu dan ayah dan
bagi kita ya, untuk dalam grup Ikram ni kita ramai sangat sahabat-sahabat yang baik. Kita ramai sangat makcik-makcik yang baik dan kita ramai sangat kawan-kawan yang baik. You all boleh je contact kita ke kan? Mungkin kami bukan pakar ya, kami bukan pakar, jadi kita tak bolehlah nak cakap nak beritahu dari segi psikologi atau psychiatrist macam mana. Tapi insyaAllah sebagai seorang mendengar dan pengalaman yang ada, insyaAllah boleh membantu. Okay, Zian. Terima kasih banyak teacher. Tuh, saya rasa macam sangat banyak. Oh. Ini. Apa pernah sama kat sekolah saya. Masya-Allah kan. Okay, so itulah banyak banyak sangat tips dan apa pesanan-pesanan yang saya rasa sangat menarik lah yang kita dapat belajar kan pada hari ini kan. Jadi of course lah, before kita end up our session, ada satu soalan yang dikomenkan. Jika ada sesiapa yang masih nak tanya soalan, boleh postkan di ruangan komen kami ya, insyaAllah. So the first question is, okay, ni semoga buat. Okay, untuk teacher Wan dan juga doktor kan, bagaimana kita nak berkomunikasi secara efektif tentang hal-hal intimasi sebab ada pasangan yang mungkin malu untuk berbincang tentang perkara ini. Tapi perkara ini sebenarnya sangat penting. Yeah, this is I think very useful. Okay, siapa nak jawab? Suami jawab dia, suami. Macam mana hey. Nak initiate the discussion? Abang jawab dulu, bang. Dulu saya sebelum berkahwin telah di coaching oleh trainer. nakib kita lah ya. Boleh katakan nakib kita. Iaitu, kenapa dia gambar hilang? Okay, alright. Nakib kita dan dia kata, you baca buku ni. You have to read book about how to do it lah. Macam mana untuk melakukan hubungan itu dan apa yang perlu dibuat. Dia kata, you kena bercukur dan apa semua benda-benda ni. Dia bagi very detail. He's a man lah. Kebanyakannya dia cakap semua detail supaya dia kata nanti the first night you have to do like this and that. Maksudnya semua itu first dan even benda tu adalah satu yang ongoing kan. We discuss lah dalam men's club kita ni. Apa benda, how to be with the wife apa, dan sebagainya. So itu membantu. Itu membantu. Jadi mungkin kadang-kadang antara suami isteri sendiri dia sangat macam rasa ada barrier atau segan dan sebagainya. So sebenarnya dalam hubungan intimasi ni macam mana berkomunikasi efektif. So you don't have to communicate by talking itu. You communicate by the love language tadi, or even if I'm allowed to say by sex language or romance language. So that should be something yang you have to learn. Tak boleh ke? See, orang modern ni semua benda. Okay, you can watch movie together with your husband, kalau yang wife atau wife dengan husband. Romantic movie, itu sebenarnya dibenarkan insyaAllah untuk kalau suami isteri kuasa nombor tu. Tapi untuk kita dapat some, some idea ataupun some tips lah apa yang dibuat antara pasangan ini. Dan juga, pelajari, because boleh baca buku dia, certain book yang lebih bukan sahaja setakat hubungan kelamin as such itu ya, tapi macam mana to create the romance between husband and wife. Ini I don't have to teach you lah. Saya rasa sebut banyak sumber dia kan, tetapi maksudnya untuk mungkin dua-dua pasangan itu boleh membaca sendiri dan that can create that openness itu antara kedua. Jadi tengok dia kata buat okay kan, maknanya kita nak cuba tak macam ni? Okay, contohnya lah kan. Tapi maknanya banyak perkara dan even semasa kami dalam kursus, bukan kursus perkahwinan ya, saya tak silap. Awal-awal ni lah dalam Ikram members punya. Someone did ask pasal contohnya lah ya, oral sex. Saya ada jawapan dia yang bagus tu, okay, if you want. Tapi maksudnya banyak benda-benda macam itu yang sebenarnya is very well known, tetapi mungkin ialah kalau antara pasangan itu terasa, but you have to, maknanya dalam hubungan intim antara husband dan wife ni kita kena
belajar sebenarnya, ya, bukan sahaja main langgar, ya, kan. Sebab itu Allah sebutkan, nisaukum harthul lakum, wanita kamu adalah ladang. Ladang ni kita datang, memang kita untuk membaja dan apa tu cultivate ladang tu, tapi bukan itu, kita menghias ladang tu, kita cantikkan ladang itu, mengairi dia, banyak benda. Begitulah juga wanita, lelaki dengan wanita itu, maknanya kita boleh membuat banyak banyak cara approach hubungan intim itu, not necessary apa nama itulah hubungan yang begitu, tapi even touch, macam mana touch, romance itu sendiri macam mana. Kerana itu semua akan stimulate intimacy antara keduanya dan akan lebih lagi memberikan kehangatan dan perhubungan. Contohnya dari apa dia panggil, quick, saya tak tahu apa istilahnya, quick act kan, macam mungkin husband and wife rushing. Macam mana dia boleh melakukan bentuk hubungan intim so that keduanya akan ingat sesuatu, dia already booth, sudah dapat kepuasan daripada itu. So semua ini mungkin kalau untuk initiate perkara itu, tapi kita maknanya kedua kena ingat bahawa apa yang both of you want to do ni bukannya benda salah. Ia mungkin memalukan, tetapi benda ini adalah ibadah tau. Jangan main-main. Maksudnya buatlah, explore dan sebagainya. Kita dah tahu limit-limit dia macam mana kan. Jadi you can do it. And benda tu adalah benda baik, benda baik antara suami dan isteri. Dan jadi berusaha. Selalu just cakap secara apa nama, open dengan. Tak mesti direct lah kan. Maksudnya tak mesti direct kan macam mana. Kalau I think the movie tadi bagus, baca buku bagus. Dan mungkin apa lagi, boleh berbincang-bincang dengan kawan-kawan juga kan. Same sex, kalau lelaki, man dengan lelaki. Jadi dia dapat lebih lagi idea itu macam mana, how to create that intimacy. Dan itu mungkin lebih mudah, memudahkan untuk kedua-duanya. Allah Allah. Teacher, teacher ada apa-apa komen? Okay. Saya tak tahu lah eh. Okay, buat intimasi ni rasa untuk perempuan ni dia malu-malu anak ke kan. Tapi okay, mungkin masa zaman kami ni susah sikit lah dulu nak cari buku dan sebagainya kan. Tapi kalau kita kata apa, movie romantik tu, ha abang, bukan abang boleh tengok cerita Wan dengan cerita hantu ke? Alright, okay. So, apa yang kita lihat ya, sebenarnya kita ada, kita lah ya, okay, kita ada pandangan kita sendiri dan kita bagi perempuan, cuba rasa kita tahu apa yang kita nak dan kita tahu apa yang kita paling suka. Saya rasa tak salah untuk kita cakap I want like this and dia akan cuba penuhi cara tu lah kan. Kalau kita nak cakap pasal intimasi lah. Jadi kalau, tapi sebelum berlaku pun untuk apa adingan-adingan tersebut, saya rasa cara untuk memulakannya adalah satu yang kena kreatif daripada pelbagai pihak, daripada dua pihak, bukan pelbagai, ada dua orang je. Jadi daripada dua-dua pihak lah kan, sebab kadang-kadang lah ada penat, ada apa, ada kekangan-kekangan kan yang mungkin bagi kita orang Muslim ni, kita memang contohlah ciuman tu kan, kita tak boleh, kita tidak boleh nak praktis kat mana kan. Kita cium adik pun lain, kita cium ayah pun lain kan. Tapi itu adalah satu cara yang boleh kita bincang, kita boleh cuba. Yeah, well, if we can explore how to cook, explore lah juga macam mana untuk kita belajar menikmati hubungan yang telah Allah bagi. So saya rasa nak explain kat sini, abang, kita tak tengok movie sex eh. Okay, itu nak cerita bab ni, takut nanti kan ada yang salah pandang pula eh. Jadi kita lebih kepada bagaimana benda tu, sebab kan bagi lelaki ni, kita bagi perempuan, sorry perempuan eh, bagi perempuan kita nak hidupkan suasana malam tu macam mana.
Ya, tak semesti malam kita buat, tak semesti dalam bilik, tak semestinya dekat banyak tempat lagi yang kita buat dengan keadaan syarat-syarat yang tertentulah. Kita yakinlah kan, tak adalah kita nak buat depan orang ke kan, dekat public place dan sebagainya kan. Tapi pada mula-mulanya ketika awal perkahwinan kami, saya pegang tangan suami pun suami tarik tau. Memang apa ingat tak? Malam tu dia terpaksa nyanyi maafkan kami sebab kecilnya hati kan. Yelah, kita yelah, kita ikut Israh, kita tak pernah pegang tangan orang lelaki lain kecuali lelaki ayah kita, abang kita dan sebagainya, dan suami kita of course lah, dia pun tak pernah pegang tangan orang lain kan, bila pegang mak apa ni. So janganlah jadi itu offended kan. Tapi saya masa mula-mula tu offended juga, macam bukan orang lain semua pegang tangan ke kita rasa, tapi kita buatlah, kita selalu kata bukan orang lain buat macam ni ke kan. So kalau kita rasa benda itu kita nak explore, kita nak buat cara-cara tersebut dengan syarat, ya, you all kena tahu syarat-syarat dia, bermaksud tahu apa halal dan apa yang haram kan. So nak gunakan kaedah apa pun, so kita boleh explain kan. Mungkin masa zaman teacher Wan dulu untuk mengawal anak kan, dan sebagainya, bukan macam sekarang ada pes saja kan boleh buat kan. Zaman dulu susah. So kadang-kadang bila kita ambil ubat, kita ada allergy, kita ambil injection, masa sama saya kata saya ambil injection untuk jadi gemuk kan, dan sebagainya kan. So kita explore lah, kita explore. Satu benda kan, ini adalah satu topik yang sangat seronok untuk kita bincang suami isteri. Tapi bukan bincang dengan orang kan, bincang suami isteri, cari, explore sama-sama. Cuba sama-sama. Mungkin malu, betul malu. Saya pernah cakap tapi ambil selimut, tutuplah selimut kan. Tak bang kan. Whatever cara yang kita buat, tapi itu satu malu yang seronok kot. Okay, itu saja. Zian. Mak kata doktor tadi ibadah. Yes. So, kan. Insya-Allah. Alhamdulillah. Memang banyak benda yang kita dah belajar ini. Masya-Allah, saya macam nak kuat banyak pun saya tak tahu nak sebut satu-satu semua, nak conclude semua sekali. But what I can learn is that saya quote the first yang awal-awal tadi. Dalam rumah tangga ni, because kita nak melalui satu fasa hidup yang sangat sangat panjang kan, jauh kan, sehingga diizinkan Allah untuk kita berpisah lah kan. So why not kita pasal ni macam like, so that to have a fresh love every day kan. Macam tu kan tadi kan doktor sebut kan, is it? Dan so tu je lah saya punya conclusion towards your communication tu. Macam mana communication kita tu untuk nak supaya mewujudkan rasa cinta, bibi-bibi cinta kita tu kekal hidup setiap hari macam tu. Okay, so before kita end our session ni lah kan, insyaAllah saya nak jemput doktor and also teacher untuk kalau ada nak bagi last words ke, pesanan ke buat kami yang masih belajar and, okay, dalam rumah tangga ni. Okay, saya mula dulu lah ya. Mungkin sebab saya nak minta soalan, saya nak jawab soalan yang sama yang Izian tanya teacher Wan ni pada awal-awal, describe one word. Sebab semalam tu saya tanya, abang nak cakap apa? Kata, tunggulah. So you going to answer that lah ya, abang. Okay, sebagai penutup ya, teacher Wan ingin merasakan perjalanan ini adalah satu perjalanan yang indah. You the one who decided. Kita yang mencorakkannya dan kita lah yang decide. Kalau kita memang ingin merasakan air mata sajalah yang menjadi jalan sepanjang jalan kita, itulah yang jalan yang kita pilih. So dalam mencari jalan yang kita pilih, dalam kita nak choose which jalan yang kita pilih untuk bersama bahtera ini, so carilah ilmu, carilah kawan yang baik, berbincanglah. Dan semuanya adalah satu ilmu yang paling seronok lah bila saya kata itu ibadah. To explore. Okay, itu saja daripada teacher Wan. Doktor, mute. Tadi mute, yes. Okay, dengar tak? Okay,
Pertama, okay, dari segi little bit on statistik, ya, yeah. Statistik menunjukkan golongan perceraian, ya, perceraian itu sendiri berlaku lebih kerap di kalangan golongan muda. Maksudnya golongan muda yang mana mostly within the 30s, ya, 30s ya, cuma yang baru berkahwin. Mostly yang baru berkahwin dalam usia perkahwinan 1 hingga 5 tahun itu yang paling kerap sekali. Ini kan dari mana di statistik perceraian di negara kita. Okey, itu perceraian, tetapi maknanya before reaching to that stage, kita tidak mahu maknanya rumah tangga yang dibina ya, atas cinta tadi apa semua ini, tiba-tiba dia berlaku cara. InsyaAllah kita harapkan itu tidak sampai ke situ. Malahan kita mengharapkan supaya rumah tangga yang dibina itu dapat mencapai objektifnya untuk membawa kepada keredaan Allah Ta'ala dan membantu untuk mencapai misi kehidupan ini. Tetapi kita ingatlah, ada orang merasa bila saya dah kahwin dengan isteri saya ni is mine. Whatever happen, she be mine. And the same both of us memang together forever. That's it. I don't have to do anything or whatever I do, nothing will happen. She will remain mine. Tapi kita mesti faham, isteri kita tu seorang wanita yang memang solehah, seorang wanita pemimpin dan sebagainya dalam masyarakat. Kita pun macam itu, orang yang hebat dalam masyarakat. But you are a normal human being. Your sexual need is the same as any other Tom, Dick and Harry on the street. Sama sahaja. I have to say that. Betul. Memang betul. Kata sebab saya boleh testify to that with many of these example yang berlaku di depan mata kita. Maksudnya, walaupun isteri kita itu seorang wanita yang soleha, kuat agamanya, tetapi bukan bermaksud dia tidak ada emosi. Bukan dia tidak bermaksud dia boleh terima apa sahaja yang kita buat tanpa dia merasa kecil hati, dia merasa tak puas hati dan sebagainya. The same to the husband. So that means you have to take care of your spouse. Sebab sekiranya tidak, maka dia akan membawa kepada yang red flag tadi, membawa kepada ketidakpuasan hubungan. Malahan mungkin berakhirnya spouse, pasangan akan melihat orang lain, pasangan lain lebih bahagia, lebih baik daripada saya. Dan akhirnya ada membawa kepada bibit-bibit perkara yang tidak baik. Mungkin dia mula melihat keluar dan sebagainya. Jadi itu adalah dari segi hubungan itu sendiri. Tetapi dari segi kehormonian dan juga untuk menghasilkan satu output yang baik, kita nak menjadi pendakwah, nak menjadi orang yang dapat menyumbang kepada masyarakat, maka yang pertama yang diperkuatkan adalah di rumah, iaitu hubungan suami isteri. Kerana one plus one akan menghasilkan impact yang besar kepada masyarakat, society. Jadi alhamdulillah, pada saya telah malahan sebahagian daripada impian saya itu bila telah dapat dicapai melalui kelebihan dan kekuatan isteri. Saya merasa itu was my achievement. Dan insyaAllah it's our achievement together, yang mana hanya dengan izin Allah dan dengan kita menjaga hubungan cinta antara kedua pasangan itu. Jadi janganlah kita pandang rendah perkara ini, dan yang paling utama adalah betul, maknanya kita menjaga hubungan suami isteri itu adalah suatu ibadah, satu yang Allah suka, dan insyaAllah akan membawa salah satu jalan kita menuju ke syurga. Wallahu a'lam. InsyaAllah, insyaAllah. Sorry, ingat mute sampai masuk. Abang satu perkataan tu lah. Orang tengah tunggu ni. Apa dia? Perkataan. Saya panggil isteri saya the queen. Kenapa? Kerana itu mungkin satu connotation yang orang faham. Tetapi pada saya, she is the queen, that mean I am the king. So itulah our special position in this life, in this our special relationship in this life. Maknanya hubungan itu berlaku dalam keadaan yang royal. Royal ni, royal ni satu-satu yang istimewa, kan? Yang satu istimewa, yang satu yang bertaraf tinggi. And that's what the standard that we want to maintain, that the standard I want to maintain. I want to give her, treat her as a queen. Itu dia, Allah. Masya Allah, berbunga-bunga hati dengar hari ini, kan? So again, terima kasih banyak-banyak buat
Dr. Oti dan juga Teacher Wan kerana sudi menjadi kami punya tetamu pada hari ini. Yang memang kami harap segala perkongsian yang telah diceritakan pada hari ini memberi dapat memberi sedikit banyak orang kata cerahan atau panduan lah kan buat kami yang sedang belajar kan dalam fasa hidup ni kan. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak buat pendengar yang sudi dengar daripada mula sampai akhir ni kan. Kita doakanlah semoga setiap kehidupan anda semua sentiasa diberkati kan dan diberikan kesenangan serta ketenangan. InsyaAllah. Jadi jangan lupa untuk like and share kita punya perkongsian hari ini supaya boleh dimanfaatkan oleh kawan-kawan kita yang lain juga, insyaAllah. Dan insyaAllah itu sajalah daripada saya. Jumpa lagi untuk sesi dan episod yang akan datang. Boleh follow Ikram Muda Antarabangsa di Facebook, YouTube dan juga Instagram untuk info-info yang akan datang. So sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.